Halo teman-teman, baik aja ada gue Kentek. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Ya, kita tes teman-teman Brian baru ya sama Misugi. Ya, kita tes aja langsung di Cup ya kan, di Pro, biar nyala semua teman-teman. Oke, ini Misugi. Misugi limit break-nya teman-teman. Ini bakal gue ganti, cuman gue belum tahu nih gue mau ganti apa. Ya, sementara ini dulu. Oke, terus sama Brian. Ya, Brian shoot 25, power 25. Passing 17, intercept 16, technique 16 ya. Sementara ini dulu. Mungkin karena nanti kalau dapat bahan buat boundary break ya, mungkin gue bakal naikin dribble juga. Jadi sementara ini dulu. Oke, ini bond 24%. Ya, kita coba teman-teman. Ya teman-teman yang belum subscribe channel gue, jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Oke, Brian-nya memang rese ya kalau gue bilang teman-teman ya. Cuman kalau dibilang jelek, enggak sama sekali jelek. Dibilang bagus banget, enggak juga ya. Karena dia memang kelasnya debut transfer. Untuk ukuran debut transfer dia udah bagus banget teman-teman. Ya, karena kalau nge-shoot dia pasti nge-block skill. Nah, apalagi buat kiper-kiper yang skillnya cuma 2. Itu. Ya kan? Yang skillnya cuma 2. Skill S1, skill tangkapnya juga 1, jadi cuma 2, itu bahaya banget teman-teman, karena pasti ngeblok salah satu. Kalau apes-apes itu ngeblok skill S. Nah, kalau skillnya banyak, kalau teman-teman hoki nge-shoot pakai Brian, dia ngeblok skill S, itu juga musuhnya namanya apes banget. Dan kita harus buang stamina-nya Brian ya, supaya makin sedikit kan dia makin ganas ya. Nah, cuman sayangnya kalau teman-teman mau jadiin shooter ya harus colok proven S ya biar lebih bagus. Itu dia masalahnya. Oke, Misugi. Makeru ka? Ukete tatsu. Mamoru zo. Enryo naku iku zo. Oke, ini untuk awal ya. Lumayan, teman-teman. Lumayan. Ya, dia mulai ganas itu nanti kalau stamina-nya udah setengah. Ya itu malu, baru mulai ganas. Kalau masih awal-awal masih belum ganas ya. Ya karena bisa sampai 30.000, 33 ribuan lah teman-teman ya, 33 ribuan. Untuk ukuran blok terus intercept bisa 29.000, tackle bisa 29.000 juga. Jadi benar-benar semua rata. Malah aja ini auto intercept ya. Ya, ini lagunya enak ya teman-teman, yang ini ya. Kalau gue sih lebih suka yang ini daripada yang pas kita pegang bola ya. Cut the pass up.
Aduh, gua gak pengen pegang bola ini. Oke, akhirnya megang bola juga ini. Bobang. Bang Bobang. よし。ここで止める。守るぞ。 Bisa kena sial. Alah bola dia. Keras banget ini mereka. Dia ya. Sialan. Oke. Oke, ini bahaya. Ini bahaya.勝負を楽しむ。何?トップ。よし。受けて立つ。ここは自分で行く。な。はい。勝負を楽しむ。 Ini pro dari awal main udah keras-keras di lawan gue nih. Menang paling cuma 1-0 gitu ya. Ayo lo. Ah, kelar ini mah. Tuh, 34.000. Intercept 31.000. Tackle 29.000 tuh, bayangin teman-teman. Oke. Nah. Makan. Gila, kalau udah tipis staminanya memang udah gila ya teman-teman ya. Bisu gitu ya. Kayaknya agak mustahil buat dilewatin. Oke, ini harus dipindahin. Oke, dia bakal ganti Morisaki kah? Kayaknya isi sakinya kayaknya satu skill tackle aja nih. Pindah. Ya kayaknya dia mainnya dari Tsubasa terus ya. Ditukar ya. Sialan ya, ditukar ya. よし来い。俺は負けない。くらえ。嘘。よし、いいコースがあるぞ。嘘。で、彼はブレイネや。行くぞ。僕は。28000。 Oke, 28.000, 24.000 passing one two ya. Oke, kita coba. Oke, lewat. Sip. Ore no feinto ga yomeru ka? Iku za. Ora ya. Nani? Iku zo. Washi ga aite da. Kita bisa shoot. Dia pasti keblok satu skill teman-teman. Cuman kita nggak tahu dia ada keblok skill S apa enggak. Kalau dia keblok skill S itu apes banget. Oke, 402 momentum S50.
Sebenarnya ini bagusnya Proven S, teman-teman, bakal jauh lebih kuat. Ya cuman sayangnya gua nggak punya Proven S. Sebenarnya udah jadi ban boundary break ya, gua nggak tahu nih keluar Brian begini ya. Itu gua nyesel juga sih. Woi, mantap. Oranda soccer ni doro wa nurasen. Ayo, lu mau passing mana lu? Ah, dribble dong, biar dapat gua gitu. Oke, dia passing. Bahaya sih kalau dia passing ke Misaki ya. Oh, ke Snyder. Macam kuat lo ya. Oh, dikasih bola udara mah. Kalah sekali teman-teman, cari penyakit dia emang. Dia nggak tahu Misugi sekarang udah dewa. Oke, dia masih blok. Oke aja lah. Gila kali lu. Misugi nih dari yang nggak jelas jadi dewa banget teman-teman. Ya. Buat yang nggak punya siapa tuh, nggak punya Akai, ya ini alternatifnya. Buat yang nggak punya Igawa, ini alternatifnya. Gitu loh. Oke, saatnya nyetak lagi teman-teman. Wah. Waduh sialan. Ayo, ayo. Yoshi koi. Bisa ngumpan deh. Dan umpan ke Misaki dia. Alah, kena dah bos, gak bisa. Enggak, Raja Tekel lu lawan.負けるか。スッキーってチャンスメイクだ。行くぞ。それ。い。きっちり仕事をさせてもらう。やらあ、じゃあ、しんじゃう。ベルリン。 ini lo, kan pusing lo kan, switch intercept, langsung blok aja lah, udahlah. Oke, musuhnya nyerah teman-teman, musuhnya nyerah, ya kayaknya memang udah mustahil menang ini. Oke teman-teman, intinya Misugi ini ya bagus banget teman-teman, apalagi makin sekarat makin gila ya, makin gila alternatif buat teman-teman yang nggak punya back kuat. Dan rata-rata memang ijo Jepang ini memang blokernya gila-gila ya bang ya, backnya memang gila-gila ya dari zaman dulu ya teman-teman ya. Kalau Brian-nya oke okay, teman-teman, tapi menurut gua lebih ke arah rese sih ya. Kalau mematikan nggak juga ya, cuman lebih ke arah rese. Oke, segitu aja videonya teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.